Baik, Sobat Lipos, hari ini saya sedang berada di Pasar Rakyat Modern yang ada di Mabun yang baru saja beroperasional. Nanti kita akan bertanya dengan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terkait operasional Pasar Rakyat Modern ini. Pak, mungkin bisa disampaikan Pak untuk pasar ini dibangunnya kapan Pak dan sudah dioperasionalkan atau belum Pak? Pasar ini dibangunnya tahun 2021 dan beroperasionalnya sejak tahun 2021 juga. Setelah selesai langsung kita operasionalkan. Yang ada di dalamnya pedagang jenis apa aja Pak? Pedagang, semua pedagang ada di sini, baik itu sayuran, ikan, sembako, bahkan ada beberapa toko juga di sini, kerajinan-kerajinan itu ada juga di pasar rakyat modern Mabun Sarian ini. Tiap hari ke Pak bukannya Pak? Tiap hari, ini pasar harian. Pak, dengan konsepnya cukup menarik nih Pak, ada mengusung ornamen kearifan lokal, mungkin memang seperti itu kan Pak tujuannya ya, Pak? Ya, karena kita Kabupaten Tabalong ini kan heterogen, jadi kita memadukan beberapa unsur budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Seperti konsep batik Tabalong itu ada tiga unsur, ada Banjar, ada Dayaknya, ada Tabalongnya itu sendiri. Nah, Pak, kalau alamatnya sendiri di mana nih Pak? Ini kawasan Mabun. Kalau patokannya dekat dengan Pasir Rasa Pak? Mall pelayanan publik. Oh siap, sama. Seberangnya kuliner malah? Nah, seberang depannya pusat kuliner Tanjung. Ya, masih Pak, lo izin ke dalam malah? Silakan. Nah, jadi ini adalah salah satu ornamen yang menghiasi bangunan pasar rakyat modern yang ada di kawasan Mabun. Kemudian di sana juga ada ornamen batik Tabalong. Ini adalah aktivitas di dalam di mana cukup ramai. Bangunannya juga cukup bagus. Jadi ada pedagang sembako, pedagang sayur. Ini ada pedagang kerajinan. Ada pedagang ikan basah. Ayam. Ada pedagang untuk makanan dan minuman juga, dan kebetulan hari ini juga hari pasar mingguan, jadi di sampingnya ada pasar mingguan yang buka.
ini adalah penampakan dari luar gedung Pasar Rakyat Modern yang ada di kawasan Mabuun, Kecamatan Mungkudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi hari ini cukup ramai karena juga bersamaan dengan pasar mingguan di Mabuun. Sedangkan Pasar Rakyat Modern Mabuun ini adalah pasar yang buka setiap hari. Jadi lokasinya sangat mudah dicari apabila datang dari arah luar Tabalong, itu masuk ke persimpangan lampu merah pertama setelah ruang terbuka hijau Tanjung Bersinar Park.